lagi. Sudah bergaya kita tuh padahal. Aduh. Mana kita lihat ada Donkey dan juga Ora pakai strategi yang sama. Masih yang sama. Masih strategi yang sama sepertinya ya. Iya, tapi ada Ars juga udah follow up dia karena botnya ada cripple juga karena Ios. Kita lihat Rawless. Dia ke bot sekarang, udah nggak ngambil buff lagi. Mungkin trauma kali, emang kalau misalnya emang mantan suka gitu, Rik. Dan ada fight lagi di jungle, oh bakal di kontes dan berhasil didapat oleh Donkey. Sebenarnya kita lihat sini, Ars berbahaya sekali. Masih ada satu hit lagi, masih bisa berhasil, ada cripple. Ars berhasil mendapatkan 3 pemain, tapi kita lihat sini Aura, darah masih cukup banyak. Genir, 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 genir. First blood, harus mati satu, mencoba mendapatkan second kill. Dan masih bisa kabur. Ya sementara itu Hellcrat juga berat double kill. Berhasil dibunuh. Ios mencoba untuk kabur. Ada Paul juga untuk dari Nir. Rawless mencoba untuk 1v1, 1v2. Nir mencoba untuk kabur. Masih ada Rawless. Satu hit lagi. Nir mati. Diperkaut. Low free. Diperkaut di situ. Tapi dia tetap bebas ya. Dia selalu itu udah dapat buff di situ. HP hampir dapat komang. Tapi sayang sekali tidak dapat. Gila-gila boy, 4-2 langsung boy, low free, langsung aja nyikat EVOS gitu aja di awal-awal. Emang karena padahal sebenarnya tadi EVOS udah bagus banget fightnya, dan mereka udah level 2 itu udah ada 2 orang level 2-2an. Sementara kita lalu Donkey bakal di charge di sini, masih ada nature power, gak berhasil, dan ada Bayre di sana harus mati diambil oleh carry dari Arsene. Bangun temboknya salah, malah kejepit. Aduh, di situ. Tapi kalau gua rasa emang itu udah desperate move-nya, karena emang dia udah gak bisa kemana-mana lagi, jadi ya udahlah. Pasrah gitu aja, maksudnya. Dan kita ada rotasi dari pemain Lofri langsung ke atas semuanya, jungle-nya semua dirontokin, jadi Hayabusa-nya miskin di sini. Nanti nyangkul dulu kali ya. Pada ultima juga langsung masuk karena Jason Limit. Jason Limit mencoba untuk kabur. Masih ada Living Shadow. Sementara follow juga ada mana. The Force di sana. Langsung aja masuk. Ada Afsin. Satu lagi. Orang berhasil mendapatkan satu. Looking for double. Masih ada Nightmare. Dan berhasil dapatkan double kill. Dan mencoba double kill ketiganya. Masih ada Imun. R berhasil menggunakan Shunpo. Tapi kita lihat sini langsung masuk ke Raptor. Terus 4 orang main EVOS akan mengambil turtle, and that's it, EVOS. Tapi sayang sekali tidak bisa dikontes turtle-nya ya. Iya bener ya. Banget. Padahal malam mereka udah kehilangan. Oh tadi. Langsung aja, masih ada port. Satu itu lagi, port itu lagi, and that's a killing spree. Kamu lihat pecah. Oh, killing spree. Kapitan Jack, siapa yang bakal cari? Tabrak lari di sini, dia menuju ke tengah. Sepertinya Iyos, mutar dulu, jalan-jalan dulu, masih jauh. Dan ada tembakan linjar. Sayang sekali. Saya tabrak lari mendapatkan korban. Tapi Ades terlalu kuat, bro. Kudanya masih kuat. Tenaga kuda bosku. Dan sementara kita lihat satu comeback nggak dilanjutin. Iyos hampir nge-steal. Dan dibawa bebas. Dua hero di bawah apa mendapatkan turret pertama dari Lubre. Iya bener banget, dan kita lihat sini walaupun skornya 5 sama, tapi kita lihat EVOS lebih unggul dari secara gol. Tapi masih ada stun langsung dari 3 pemain di sini. Rawless mencoba untuk masuk, masih ada Nightmare di sana. Lampunya masih. Oh masih bisa berhasil kabur, tapi ada ultimate. Masih ada Dragon Rage sama lama segala Donkey. Oh masih ada shield. Dibalikin. Masih berusaha untuk bertahan. Donkey terlalu low, udah gak punya cukup mana lagi. Dan ya, apakah bakal di ini kalau gua rasa bakal di engage. Tapi di atas bebas karinya. Bebas ya, farming. Dia jadi limit. Petani sepertinya ya di atas. Berhasil dapetin kill ya. Oh bakal di charge lagi. Berhasil kabur. Ada yang terlalu low. Berhasil dibunuh. Near kill di dalam tower man. Oh my god. Terlalu agresif ya pergerakan dari tim EVOS Esports. Iya bener-bener EVOS lagi ngecun banget. Tapi emang di awal-awal mereka buat mistake. Tapi follow up dari tim mereka tuh bagus banget. Tadi gimana si Grognya itu nggak mati dan Aura just in time. Pas banget nge-swipe abis. Ada Phantom Death Force dan langsung aja di tormented terus. Ini Johnson-nya bahaya banget. Liar banget tuh. Naik mobil. Sayang sekali. Langsung masuk bengkel kayaknya. Belum punya SIM kayaknya. Belum punya SIM Ayos ya. Wah, tapi kita lihat sini Ars berhadapan dengan Aura. Masih ada Dragon Rage. Sementara Aura di sini, Aura masih punya escape tool. Masih ada Purge. Purge-nya belum digunain ya. Masih selamat.
masih main aman, tapi turret mid lane udah pecah ya sepertinya. Ya, udah pecah. Dan kita mereka bakal mencoba untuk mulai masuk ke arah top lane. Ini kayak mereka udah mau ngancurin tower turret tier 1 kayaknya. Udah sama-sama Nir masih berada di bawah, tapi Rowlet di sini kita lihat 2v1. Oke, bergetar saja di sana berdongki. Bakal di sini udah mati. Lampunya belum mati padahal di situ ya. Dia udah enggak punya ulti juga lagi. Challenge juga bisa menjadi Living Shadow. Shadow kill. Ars mati bisa ada Junpo, tapi dilempar Sabit. Ha, dari Johnson di situ ya. Ya benar banget, dan langsung aja tower tier 1 berhasil diambil sementara Ios langsung masuk ke Ramit, dan Hylos yang berhasil ditabrak. Apakah berhasil diambil di sini? Masih ada Kaisius mencoba untuk membantu. Ya, lagi-lagi masih ada shield ultimate dikeluarkan. Berhasil karpet merah telah dikeluarkan dan melenggang-lenggang. Oh, masih ada pun. And gets it. Solo kill. Aura hampir nggak kelihatan ya sama kamera ya, pergerakan dari Aura langsung di kill, ditusuk. Burst Phantom Blade langsung hilang begitu aja. Soalnya kayak lu tuh marksman itu kayak lawan assassin. Oke, masih gila lah di sini. Ada ultimate dari Cassius mencoba untuk di-fight. Masih ada force di shutdown. Akhirnya Imus Aura tershutdown di sini. Tapi sayang sekali. Satu auto attack. Just only berhasil dapetin satu. Masih ada nature. Oke, masih ada barrier di sini. Donkey. Nature charge Ades enggak menerima cukup banyak damage. Ya, bakal di-fight lagi. Bundle, gua suruh pulang dari sini ternyata di situ. Dan juga cripple Donkey di sini. Oke, diputerin aja. Tapi lagi-lagi Donkey gak ada follow up dan gak ada follow. Ini mistake banget Donkey. Dia terlalu jauh di situ pergerakannya. Gua rasa Donkey terlalu overextend. Dari tadi dia selalu maju sendirian. Enggak peduli ada siapa di sana, kayak dia batu, sendirian batu. Oh, dia batu. Dia pakai hero batu harus batu. Benar. Enggak boleh pulang ya. Jadi dia turun. Oh, Arsene. Oh, masih ada stun. Kita di sini Arsene bakal terkena, masih ada tumble ke arah depan Arsene, tapi Jet Dolly misalnya masuk. Masih ada stun juga tambah dari Ades. Yes, maju and Jet. Yes, sayang sekali ada blunder. Oke, Lowry di sini masih ada Ayos juga mencoba untuk kabur. Ini benar-benar mainnya brutal banget. Di sini di mid lane kita lihat auranya hampir saja mencoba pick off seorang Harley. Gila, ini mainnya brutal banget, men. Ini agak agresif banget. Brutal. Arogan. Anarkis. Karena lo jadi cowok tuh mainnya harus agresif. Agresif, arogan, anarkis. Fight lagi, masih ada chance juga sekitar 2 pemain. Sementara Ades ini mencoba untuk dapetin satu, tapi udah gak cukup mana lagi. Lampunya mati, lampunya sudah mati. Di situ gelap. Sementara kita lihat Ayos berhasil ditendang. Masih ada Drake Race. Arsene sama Jones Surpo. Ada Aura. Aura take the double. Aura looking for triple. Dan berhasil dibunuh tampaknya oleh Terran Donkey. Ades terlalu low. Masih ada. Oh, triple. Apakah bakal jadi maniak? Apakah? Oh. Tidak jadi maniak. Enggak. Tapi langsung lo ya. Enggak bakal bisa dikontes ya di sini ya. Enggak bakal bisa dikontes. Saya kira 4 pemain dari Lowry udah mati. Udah pick off semua ya. Kaisius still. Kaisius still. Oh, sayang sekali Kaisius. Nice try tapi ya. Iya. Coba masih ada retribution. Iya, di sini kita lihat udah free hit padahal karinya, tapi ada Lancelot datang dari bottom lane karena kenapa? Karena pertama para pemain dari Lowry udah ngabisin banyak banget skill ke Donkey. Iya, dan di situ juga kayaknya mereka orientasi mereka lebih ke YSS, Yuxin Xin ya. Iya, benar banget. Dan lo lihat gimana tadi cara mainin Purge sama skill duanya itu, Tormented Rose-nya itu bagus banget. Jadi kayak dia nggak kena damage. Imun ya. Imun. Digunain imunnya dengan baik banget ya. Dan di situ hampir aja dia terpick off karena Hellcat langsung loncat dan kena silent. Iya, dan sementara kita lihat Lord sudah berada di arah bot lane, sementara Ades bakal diciduk di sini. Masih ada Yus mencoba untuk maju lagi sama Tora. Enggak berhasil. Masih dikologin. Bisa kabur. Dikologin. Digocek dikit aja. Besok pakai sarung biar enggak dikologin. Tergocek. Digocek aja tapi Lord-nya ya, sudah. Kita tuh tahu turret dia enggak bakal di Lord-nya ya. Engage sini dan oh salah ulti. Lampunya mati. As banget tertangkap sini. Masih ada Junpo. Masih ada juga sementara Rawls. Masih ada Nightmare juga sana. Orang mencoba untuk maju. Kaisius. Wah, satu auto lagi dan berhasil dapatkan Dogger mati. Masih ada lawan Mega Kill. Orang kabur dari Murad Borja. Lihat tapi lihat di tengah. Di tengah berhasil dapetin mid lane-nya secara gratis. Dengan dia orientasi mengejar orang mid lane bebas ya. Masuk ke arah turret tier 3 di top lane. Tapi di sini di bawah, di bottom lane juga bakal diambil sama Clear kayaknya. Kayaknya ini bakal jadi disaster ya. Banget. Ini bakal jadi disaster banget.
Ya, dan sebenarnya masih ada Shadow Kingsel masuk ke arah Lowry. Ini makin mencoba untuk kabur dengan suara Living Shadow. Dan masih ada Arsene di sini. Dongki mencoba untuk maju lagi. Ada ultimate juga dari Ades. Mencoba untuk kabur dengan menggunakan Porch-nya. Dan oke, masih kiting-kiting Nier di sana. Mereka Kalos mencoba dari belakang. Yes! Ini udah benar-benar disaster banget. Pertama lihat perbedaan gold difference-nya udah jauh banget. Berbeda 13.000. 13.000. Mati tampaknya. Sementara Ayas mencoba untuk kabur terlalu low. Ars masih dapetin satu. Dan kita di sana kiting-kiting dari Nier. Ars masih berhasil lolos dengan darah yang 31 bar. Masih ada Just No Limit mencoba untuk kabur dengan Living Shadow-nya. Aura menggunakan Porsche berhasil kabur. Masih ada Flying Guard. Ares mencoba untuk mendapatkan nyawanya sedikit. Mencoba untuk masuk ke... iya, di situ auranya bebas banget, liar banget, lancar-lancar dia masuk-masuk ke dalam. Padahal darahnya itu tinggal setengah di situ. Yes, benar banget. Dia sekarang nggak bisa langsung gegabah, nggak bisa langsung masuk. Karena kalau kalian langsung masuk, itu bisa menjadi comeback. Sebenarnya mereka cukup stick aja sekarang di poin ini. Karena sedasarnya 3 tower terakhir udah hilang. Betul. 3 tower terakhir udah hilang. Mereka cuma tinggal fokus bareng. Karena dari item pun pasti udah beda jauh dengan perbedaan gold yang segini. Yeah. Mereka udah pasti menang fight. Langsung aja Evos, no lama. Kalau menurut gue, mereka juga pasti nungguin Lord. Kalaupun mereka pertama masuk gak berhasil untuk langsung end game, pasti mereka menunggu Lord dan bareng-bareng Lord. Dan di sini kita lihat Dunkey mencoba. Iya, Dunkey juga udah. Dunkey langsung wajar ke dalam. Karena 4 main saya BR juga ada Lord mencoba untuk dari Halo. Dunkey mencoba untuk maju sendirian. Layaknya batu, emang dia batu banget. Udah bilang, dia pakai batu. Dia harus jadi batu. Harus jadi batu. Masih gak kenal mundur. Apa itu mundur? Dunkey mundur. Dunkey masih bisa mundur. Emang pencetus dua tank lebih baik itu emang bagus sekali ya. Dan di sini Lord tinggal 33 detik lagi. Bakal ada Lord selanjutnya nggak nih menurut Lorik? Ya kalau gua rasa ini harusnya Dunkey bisa buka, tapi kita lihat ISS-nya masih ada di buff bawah. Jadi kalau gua rasa mereka harus nunggu ISS-nya dulu, nggak boleh gabah. Ya, Dunkey lagi-lagi. Betul banget. Dia mainnya tuh bahaya banget, men. Iya, dia batu banget loh. Kalau misalnya sampai di engage gitu kan 4 lawan 5 bisa jadi epic comeback. Lowry menang. Iya. Epic comeback di situ bisa terjadi ya sepertinya ya. Nah, Lord sisa 4 detik lagi sih menurut gua bakal ada Lord selanjutnya. Iya. Solo Lord iya, kayaknya. Sementara ISS-nya bakal solo langsung ke arah Lord. Sini kita lihat sini Dunkey bakal juga di sini engage. Dunkey terlalu low. Masih ada 50% defense langsung dicas. Langsung di one shot. Masih ada Ios juga ditabrak aja. Ngeng langsung masuk ke atas dua orang. Jet oleh menggunakan Living Shadow yang di sana. Aura udah bersama Jet lagi. Tentang Shadow. Dunkey. Wow, ultimate masuk ke depan. Masih ada Purge. Ini bahaya banget. 4 lawan 5. Arf udah flicker untuk udah Lord. 4 lawan 5. Fight dimenangkan oleh Evos. Sayang sekali. Masih ada Dragon Rage. Arf satu hit lagi. Dan berhasil dibunuh dengan menggunakan barrier. Apa langsung endgame, kayaknya bakal langsung di endgame, nggak pakai nunggu Lord lah. Kaius, Just No Limit berusaha untuk kabur, masih bisa menggunakan. Wow, masuk ke basement! Langsung berhasil. And Just No Limit! Gila, dia masuk ke dalam base. Dia masuk ke dalam base, dia gunain imunnya dengan baik, langsung keluar lagi. Gila, what a play. What a play. Man, di luar logis gua, dia masuk-masuk ke base. Ya. Wow. Tuh, itu yang pakai batu yang itu orangnya. Batu yang batu. Batu. Itu tadi yang batu itu loh. Tanker. Badannya udah batu kali itu. Jadi dia emang gak mau mundur. Ya udah kita langsung oper aja ke belum. Nih, ya. ini yang liar orangnya. Nih. Halo Mas Aura. Mas Aura, udah Mas Aura. Gila. Mas Aura? Gila. Mas Aura? Gila. Mas Aura, nikahi aku.